Bisa gedengin eta dina musibah krisis cai balukar usum halodol panjang anu beki sumarambah ka sajumlahing wewengkon di Kabupaten Cianjur. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Cianjur ngabagikeun cai bersih ka sababaraha leuweuk anu seuseuteun cai. Teu kurang ti 18 unit mobil tangki cai bersih dikirimkeun ka 8 leuweuk di sakuliah Kabupaten Cianjur. Nyakaos kitu galumbirana warga desa Hegarmanah kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur nalika ngadago stok cai bersih anu dikirimku Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Koordinator Daerah Kabupaten Cianjur poe Senen mangkukna. 18 unit mobil tangki cai bersih kalawan kapasitas 5.000 liter nyumebarkeun cai bersih ka 8 leuweuk di Kabupaten Cianjur anu seuseuteun cai bersih alatan halodo tisaprak 4 bulan katompernakeun. Ini kalau musim kemarau udah 3 bulan lah lebih. Biasanya karena di sini kekurangan air. Ya, alhamdulillah sekarang ada air. Biasanya dari apa ini? Apa? Air di sini sumur? Sumur bor nggak ada. Cuma sumur gali doang nggak ada di musim kemarau. Kering sumurnya. Ya, kering nggak ada air. Ketua IJTI Korda Cianjur Rendra Gozali ngeceskeun eta kagiatan teh kaideuan tina reana leuweuk anu katarajang haldo panjang tapi ka ngabalukarkeun krisis cai bersih. IJTI rukun gawe jeung pihak sejena satekah pola mere bantuan pikeun ngurangan bang baluh warga Cianjur balukar seuseuteun cai bersih. Karena melihat kondisi Cianjur hari ini karena musim kemarau dan juga warga mengalami kekeringan mulai dari sumur-sumur warga mengalami kekeringan hingga sungai-sungai mengalami kekeringan, bahkan sampai area pesawat juga mengalami kekeringan. Dan inisiatif ini kita lakukan dengan berbagai elemen agar warga terbantu untuk kebutuhan air bersihnya. Dan kami berharap Pemda Cianjur juga bisa menanggulangi persoalan bencana. Rendra Gozali ngeceskeun eta kagiatan teh minangka kahaat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Cianjur ka masyarakat. IJTI Korda Cianjur miharep eta bantuan cai bersih teh bisa ngurangan bang baluh warga anu keur walurat cai bersih. Eta kagiatan teh dipiharep mampu ngageuing pihak sejena sangkan aup mantuan warga anu keur meunjeuhna seuseuteun cai bersih. Heri Setiawan, Bandung TV.